Okay, sama dekat sifat kimia alkina. Kan? Kita tak ada prenafil dia. Kita punya pun tak ada. Ada data kecantah kan? Masak. Ada data? Okay, sifat kimia alkina yang pertama apa dia ni? Daniel. Ada Daniel tu? Saya tak tanya lagi. Boleh nampak lagi ada ada ke tak dia ni. Ha. Apa dia kan? Cuba nak pula. Ha, sifat kimia yang pertama. Sifat kimia alkina yang pertama. Apa dia ni? Kena berlari, lu baru aktif sikit, baru cerita sikit. Laki rasa selalu putih ke macam ni ke? Bila-bila je. Dia tahu ada. Ha? Tak tahu dia orang? Dia. Sifat kimia alkina yang pertama. Ha? Kenapa tak dengar alkana, Irfan? Apa lainnya? Yakin je kamu? Oh, tak ada. Oh, tak ada. Tak ada. Okay, yang pertama pembakaran, ada pembakaran lengkap dengan tak lengkap. Kat situ ada beza dia Nabil dalam kurungan tu. Apa dia? Okay. Dari segi penghasilan, kalau pembakaran lengkap menghasilkan apa, Kaiman? Kamu duduk sini dah? Sifat kimia alkina. Kalau kita air. Ah, okey, jadi kalau dia sudah dan air. Kalau pembakaran tak lengkap menghasilkan apa ni? Pembakaran tak lengkap menghasilkan apa? Kita tengok nota sifat kimia alkina. Ani juga dan kina ke? Pembakaran sifat kimia alkana dekat pembakaran tak lengkap menghasilkan apa? Tulis kat situ. Tulis tak? Ha. Itu persamaan kimia. Dia cakap hasil dia apa? Dia tulis tak Farisha? Kan saya tulis menghasilkan. Ha, lepas tu tempat kosong kena isi sendiri. Apa Iman? Karbon monoksida. Okey, karbon monoksida. Karbon. Ha, patutnya ada atau kan? Kita cuba atau ke tak? Atau. Atau kan? Ha, karbon monoksida atau karbon dan air. Ha, atau apa yang perlu kat depan tu kan tulis lah. Sama SPG kan? Ya. Hantar nota. Sudah balik pula. Okey, kita buat persamaan kimia untuk alkina pula. Jadi kita buat alkana. Apa? Bagi satu contoh apa? Alkina. Robina, pomida. Alkina dah sayang. Sekarang kita dah alkina. Sifat kimia alkina. Alkina dah selesai dah minggu lepas. Formula apa ni? Propina. Propina.
Apa pemilihan am dia kita tak? Pemilihan am Alifina. Kita tanya barang kita tak ada. Ataupun kita tanya barang kita ada. Okey, gambar apa? Barang kita makanan menggunakan kes apa, Ismail? Proses pembakaran menggunakan gas apa? Apa? Ha? Dia buat kuat sikit. Oksigen. 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 Apa dia ni? Proses pembakaran. Kita cakap pembakaran lengkap. Okay? Baik. Okay, kita dah sampai seimbang belum? Tak, kita seimbang. First, lagi kita kena settle dalam kursi. Okay, so letak depan kita letak. Masa kursi, kita settlekan H. Okay, H ada? Tak. Jadi? Baik. Kita baru kita uruskan O.
kedua apa dia? Terus apa? Sifat kimia yang kedua. Kita tengok nota tu. Kompolimeran. Okay. Proses di mana monomer disambungkan bersama untuk membentuk molekul seperti rantai yang dipanggil polimer. Dengar tak Iman? Monomer dengan polimer. Pernah? Pernah? Iman? Pernah dengar tak? Ustaz lagi dengar lagi je. Ah, bayu ada masa kompor ada juga. Masa kompor yang protein satu dekat situ. Okay, so beza yang ketara antara monomer dengan polimer lah. Monomer rantai pendek. Dia dah sambung-sambung monomer terjadi polimer. Faham? Apa kita buat? Beza monomer dengan polimer? Monomer pendek. Nah. Polimer pendek. Dia jawab tak tahu. Sebab dia tak putih sebelum kampung. Maya tak dengar katanya. Fikir benda lain. Namanya apa? Apa? Sifat kimia alkina yang ketiga. Penambahan. Okay. So ada tiga sifat kimia alkina. Kalau sifat kimia alkana berapa Irfan? Sifat kimia alkana. Campak kan handphone tu. Sifat kimia alkana berapa?
Satu. Apa dua tu? Ini ada pembakaran tingkap. Kan jadi kan penambahan. So bawah tu ada cabang-cabang lagi. Kan ada nombor Roman tertulis. Okey, penambahan yang pertama dia tambah hidrogen. Kalau tambah hidrogen, proses tu adalah penghidrogenan. Okey. So kat bawah tu ada ruang sikit nak kena tulis. Eh, tulis. Tapi contoh ini dah lah sebab ini adalah alkina yang paling ringan. Orang kita buat alkina tu panjang. Kita ambil contoh alkina. So tadi penambahan hidrogen. Nanti yang ni jangan pilih lagi. Buat sama. Okay, proses penambahan yang pertama adalah penambahan hidrogen kepada alkina. Proses itu dipanggil penghidrogenasi. Okay, dengan menyapa. Formula sebenar. Seperti tulis yang terakhir tak. Formula kimia tu nama dia. Formula struktur yang ini. Kena lu. Okay. Bila nama hidrogen, dalam atas saya nampak dia adalah keadaan dia. Dengan kehadiran pemangkin Ni. Apa tu Ni? Nikel dan PT. Oh, PT. Dia punya simbol untuk apa? Simbol untuk. Nikel, PT. Pada suhu 180 darjah Celsius akan menghasilkan apa ni Fai? Alkana. Yelah, aku nama alkana tu. Tanah. Eh, tanah. Dah dapat. Tanah. Formula molekul dia apa? C2H6. Kan, jenis alkana. Apa formula am alkana? Formula am alkana. H2N sama 2. So, inilah proses penghidrogenan. Ini kita buat kosong. Proses penghidrogenan akan menukarkan tut. Sebahagian apa ni? Menyediakan apa daripada apa? Ia apa? Selain ini?
Arkana. So menyucikan arkana daripada arkana. Itulah tujuan penghadirkan. Setelah proses menghadirkan, dia akan hasilkan arkana daripada arkana. Menukarkan yang tepuk kepada tak tepuk. Dia boleh buang sebatang tu, double bond tu jadi 3 point. Tepuk pada tepuk. Tepuk pada. Sorry, terbalik. Tak tepuk pada tepuk. Tak cukup. Ni tak tebu. Tapi boleh tambah ni sikit. Okay, proses penambahan yang kedua apa Nabil? Proses penambahan kedua ini. Ini tanya kita balik sekejap. Oh ya. Yeah. Oh, halusnya kepada penghalogenat. Bukan halusnya kepada yang itu proses dia. Proses dia dipanggil penghalogenat. Halogen apa Nabil? Kau dengar tak? Halogen. Tapi dia bukan. Kau dengar? Kau dia ingat tak dia? Halogen bila dengar? Aku yang lelaki. Rasa ni? Kau ada molong tu. Tidak balas. Apa? Pertama halogen. Yelah. Oh, tu lah kaitan kaya kita punya orang. Haa, tu lah kaitan. Apa kaitan? Kumpulan tujuh kan? Kat mana? Dalam? Dalam jaga berkala kan? Okay. So, untuk penambahan yang tu. Tadi kita cerita penambahan halogen. Sekarang kita cerita penambahan halogen.
Yang Bibi. Romina. Romina. Di promo. Betul lagi tu you. Oh, dua. Tu ya, kau ni je. Romina. Romina. Apa yang nak bincang di jalan promo? Romina. Kami tak. Contoh Romina si patinya Arkana itu tu. Romina. Ah? Romina. Romina. Moy tanah bukan okay, penambahan yang ketiga. Penambahan hidrogen halida. Penambahan hidrogen halida. Apa tu hidrogen halida? Macam klorida. Apa bila hidrogen halida? Halida. Halida ni apa sebenarnya? Halida. Sama dengar. Dia macam halida. So, halida tu adalah hidrogen dalam bentuk ion. Yang jadi air hidrogen, klorida, bromida, kalau dalam bentuk hidrogen, klorin, klorin, bromin, air di. Itu yang ketiga ni kata penambahan hidrogen halida. Contohnya. Sama HBr. Contohnya apa? Hidrogen? Bromida. Bromida. Kalau HBr? Hidrogen. Walaupun HCl kan dia tahu HCl berkorik, tapi sebab ini tembak HCl dia dah sebut dengan nama dia HCl. Eh, hadirin bromida. Eh, hadirin bromida. Dia akan tengok sini, Pak. Okay, dengan PR. Apa namanya? Apa namanya? Mono. 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 Pro. No. Eh. Mono promo. Romina. Jumpa. Tapi saya terakhir. Okay, yang keempat keempat adalah penambahan kumpulan hidroksil atau alkohol. Proses itu dipanggil pengoksidaan. Okay. Pengoksidaan. Tahu tak? Pengoksidaan penurunan tu. Oh, ada. Okey, kalau proses pengoksidaan orang akan jumpa lambang ni dekat sama ini. Contohnya proses pengoksidaan. So, sekarang dinaik mengalami proses pengoksidaan dengan penambahan alkohol. So dia akan menghasilkan ni namanya diol. Ada sejenis diol lah nama umum dia. Kalau yang itu nama dia ethan diol. Ataupun so kalau katalah kita
kita die all. Kalau kita jadi from to find die all. Okay. Okay. Yang terakhir adalah penambahan air. Okay, proses hidrasi. Hydration. Okay, nampak macam tambah air tu kan? Tapi yang ini untuk proses pengoksidasi. Contoh-contoh apa hasil ini? Dari satu je OH. Kita nampak satu ke? Kalau tadi ni dulu nama etanol. Ni namanya etanol. Dan dia sini apa? Etanol. Tapi tadi dekat bar alkohol tu macam apa? Langkah menambah ke arah kanan lebih mencabar lagi tapi seronok. Sebab lukis-lukis. Haa, ni bukan budak JKT je suka. JKA pun suka. Nanti jadi jawi buat lukisan tu. Kan jadi jawi. Okey, saya nak kena balik. Dekat suka kan? Tengok dekat dekat grup yang sudah bagi kerja tu. Balik. Eh, kenapa tu? Thank you.